Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini ketemu lagi sama saya. Ini sekarang saya lagi jalan bersama anak-anak dan istri. Ini kita rencananya mau kita rencananya mau pergi ngantar imunisasi anak yang bayi. Nah, ini kebetulan saya naik Innova Reborn tipe G yang manual. Ya, ini memang Innova Reborn tahunnya tahun 2018 ya, teman-teman. Kodenya masih 11.000. Terus ya, mobilnya masih enak sih. Ini mobil klien mau dicat, diklaim bukan asuransi. Ini mobilnya teman-teman, kalau Innova Reborn. Kebetulan joknya ini sudah dikasih kulit ya, dikasih sarung yang kulit. Nah, aslinya joknya warna ini, tapi ini jadi warna hitam, jadi nggak kotor. Nah, ini Innova teman-teman ya. Ini kebetulan kalau yang untuk yang Reborn yang manual, saya baru bawa yang ini, Reborn manual. Ya lebih capek daripada yang Matic. Kalau Matic kan aman, enak ya. Kalau Matic tuh woles. Ada beberapa catatan kalau misalnya Innova ini ya, teman-teman. Catatannya apa? Mungkin mobilnya ini lebih besar. Jadi kalau misalnya menurut saya sih kurang fun to drive dibandingkan Innova yang sebelumnya, lebih enak ke Innova yang sebelumnya. Tapi kalau untuk mobil keluarga ini cocok banget. Innova ya, mobil pilihan keluarga. Kijang tuh secara sakit lampu. Lampu ekomodnya hidup ya. Diselip sama Triton. Triton. GLS. Kok di tempat kerjaan kecil gini banter ya, biasa dia. Ya, ini 2000cc teman-teman. Mesinnya kodenya 1TR FE. Ini mesinnya sama dengan Innova yang sebelumnya. Oke, ini udah mau sampai di tempat bidannya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Oke, teman-teman. Alhamdulillah ini sudah di mobil sekarang, saya sama istri sama anak. Tadi anak-anak yang kecil waktu pas ke rumah sakit kita taruh di rumah dulu biar enggak terlalu rempong. Jadi, apa namanya? Alhamdulillah si bayinya enggak apa-apa. Ya cuman bukan lendir, baby snoring. Cuman tadi ada sedikit anu sih. Ada sedikit drama. Ya drama-drama gitu. Ah, teman-teman, ini kan kebetulan saya masih naik Innova. Ini mau Innova ini mobil keluarga banget ya. Saya mau ngomong sama istri saya. Kira-kira mah kalau misalnya mama kan orang enggak, mama kan enggak tahu mobil lah. Pokoknya cuman tahu disupirin naik mobil aja. Ini mobil Innova. Kenapa Jo? Sejak kapan nyetirin aku terus? Bisa, baru yes, ini juga nyetirin. Lu. Ya, gak kira-kira deh kalau misalnya Innova ini enak gak? Menurut mama? B aja. B? Waduh. Tapi dibanding Dasun kan C. Ya. Tapi kalau misalnya... Ya enggak lah. Nah, terus... Kalau misalnya mah, kalau misalnya mama ada uang nih ya. Ini kan mobil ini barunya kan Innova G manual bensin tahun, ya anggaplah tahunnya juga tahun baru. Ini kalau misalnya baru sekitar 370-an. Punya uang 370, kamu milih apa nih? Fortuner diesel yang lama 2015-an yang bukan bekas tambang pastinya, atau milih Pajero Dakar 4x4 atau Expander? Expander mungkin kalau baru di bawahnya ini, milih mana mah? Oh iya, ya Expander ya. Jadi itu perspektifnya dia ya. Expander kenapa? Kenapa kok Expander mah? Bagus. Enggak tahu. Ya secara body bagus. Ah, Expander dia bilang ya. Ya Expander oke lah. Kalau saya sih ya milih apa ya? Kalau saya sih ya mungkin SUV kali ya. SUV. Jadi gitu ya teman-teman. Mungkin untuk mobil keluarga nih, tapi Kijang tuh
keluarga banget lah. Kalau misalnya ini 3 staff teman-teman terus besar. Terus besar. Tapi tadi itu kembali ke selera sama budget apa? Solar naruh kasit, Mas. Oh ya, naruh kasit enggak sempit. Oke deh, teman-teman terima kasih ya nonton videonya, nanti kita lihat video dari luarnya sama mesinnya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut. Nih, buat videonya enggak di rumah ya akhirnya ya, karena mobilnya kemarin kita chat dulu. Karena kemarin tuh orangnya nanya ke saya, Mas Ogi, apa namanya, sampean ini ya rental-rental ya, iya pak. Nah kebetulan kok setelah nanya gitu ada orang nanya, terus nih mobil gini berapa? Dia ngomong sebelumnya orangnya sekitarnya 12-an pak kalau bensin, dan tahunnya tahun 2018. Nah sorenya itu ada orang nanya, Mas ada mobil Innova yang bisa saya rental nggak pakai 3 bulan? Dia bilang budgetnya berapa pak? Budgetnya 12-an lah, 12-an. Tapi ada orang dalam yang keluar ya kebiasanya. Oh ya sudahlah. Budgetnya jadi saya potong 1 juta teman-teman. Jadi 11 orangnya juga tahu. Orang saya tanyain, "Pak, 3 bulan sewa perusahaan tambang ya. Perusahaan tambang, tapi untuk mobil operasional kantor yang untuk di kota Balikpapan. Jadi ada perusahaan tambang tapi di Balikpapan. Tambangnya tepatnya migas." Migas, jadi tidak bisa ketebak itu apa itu. Tapi kantor ya, office, dianya kontraktor. Subkontraktornya si perusahaan BUMN tadi. Nah, jadi mobil ini insya Allah mau disewa. Teman-teman ya, mobilnya ini warnanya warna coklat metalik. Ini mobilnya, jadi saya cat-cat dulu, Senin naik mobilnya. 11 itu nanti orangnya sudah saya kasih tahu, dapat orangnya itu, orangnya dapat 9 juta. Kan masih ada 2 juta berarti kan? Tadi kan 12 terus potong 1 juta, 11 masih ada 2 juta. Saya ngomong orangnya, "Pak, 1 jutanya Bapak spare untuk perbaikan atau apa, untuk ganti oli segala macam kalau bannya orangnya." Nah, tapi kalau yang ini kan tune up sudah oke lah, enggak ada masalah. Mungkin cuma oli aja. Tapi kalau ban nanti yang nyewa. Terus habis itu 1 jutanya fee saya. Dia ngomong, "Oh beres Mas Ugro, tenang aja, gak ada masalah Mas Ogi, gak ada." Dia manggilnya Ogi ya, nama rumah ya, bukan nama ini. Oke, ini mobilnya. Terus mobilnya ya, Innova itu pajaknya di angka, ini teman-teman. Pajaknya Innova Reborn bensin itu di angka ini 4.424. Ini itu pajaknya teman-teman ya. Terus mesinnya ini menggunakan mesin 1TRFE. Jadi ini adalah Innova Reborn yang ke 2 yang saya rentalkan. Yang ketiga nih. Nah, mesinnya menggunakan 1TRFE. Ya itu kalau bilang istri saya, enakan mana mah? Innova Reborn sama, dia ngomong enakan apa, lebih senang Outlander. Oh ya udah. Lihat ya, mesinnya 1TRFE 2000cc. Ngomong-ngomong teman-teman, mobil ini yang tipe G, saya heran ini kok nggak ada peredam ya, dia apa dilepas? Jadi mesinnya sama seperti Innova yang lama. Nah terus ini teman-teman, kan saya ngomong apa, saya pakai sama Mercy W203C180 itu, perasaan saya ada dilihat dari MID, kok iritan Mercy saya ya. Ini mobil ini cuman rata-ratanya bisa, cuman bisa 1819. Mercy saya Matic 1910 bisa lah, 18 juga, tapi kan Matic, ini manual. Padahal saya sudah pelan-pelan nyupirnya. Wis ngono iku wis. Enggak tahu. Nah, ini mobilnya. Kalau misalnya ini teman-teman ya, dimanapun juga Kijang itu merupakan simbol sebuah mobil keluarga, MPV kebanggaan Indonesia, karena mobil ini dulu diciptakan sebagai mobil keluarga
pertama ya mungkin dari merek Toyota yang proper ya. Gini kan generasi Kijang ke yang ke berapa? Ketujuh atau keenam nih, gen berapa? Nanti ada di deskripsi deh. Mobil ini Kijang itu sebelum hadirnya Xenia Avanza, maka Kijang itu merupakan single player, maksudnya single factor dari Toyota untuk menghajar cluster MPV gitu. Waktu itu hanya bersaing dengan sebelum ada diesel, bersaing sama apa belum ada Kijang diesel, masih benar-benar head to head sama Panther gitu ya. Susu Panther. Dan menurut saya kalau misalnya kalian keluarga dan bisa dikatakan menengah ke atas, lebih jika misalnya ingin membeli mobil gitu dengan purna jual yang bagus, after sales market yang bagus, ya Kijang ini bisa dijadikan pilihan gitu ya. Mungkin sekarang sudah banyak pilihan yang lain ya, ada mobil Cina atau ada mungkin mobil-mobil MPV luxury yang lainnya ya, termasuk mobil-mobil Korea gitu, mobil-mobil Eropa juga ada. Tapi kalau misalnya yang ini menurut saya tetap Toyota itu ya, karena dia di Indonesia sudah lama juga, jadi ya paling utama lah, bisa dijadikan pilihan. Sekali lagi kalau misalnya untuk jadi mobil keluarga oke, okay. Tapi kalau misalnya saran saya sih, kalau untuk dalam kota tetap city car, ini nggak worth it kalau dipakai dalam kota kecuali pakai sopir. Dan memang kebanyakan mobil-mobil itu sekarang perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan mobil Innova ini sebagai mobil operasional itu ya. Terus oh ya, ini pakai shark fin ya antenanya, sudah antena hiu. Oke teman-teman, sekian dulu review dari saya tentang Kijang Innova. Kijang Innova kami, ya bukan saya, ini mobil nitip. Nanti insya Allah mobil ini disewa. Ya gitu teman-teman ya. Jadi sekian dulu video dari saya tentang mobil Innova Reborn yang tipe G bensin. Sebelumnya juga ada video saya yang Innova Reborn tapi diesel, itu yang nyewa perusahaan batubara. Kalau diesel di harga 13 teman-teman, karena diesel. Dan kemarin juga diesel kan, dia juga lebih baru tahunnya, 2019 tuh. Itu diesel, tipenya sama-sama tipe G, tapi dia tipe G juga. Kalau misalnya ada mau yang titip-titip, monggo. Tapi kalau mau titip, nah ini kebetulan juga sih, mobil ini belum ada GPS-nya. Tapi nggak apa-apa lah orangnya, karena ini dipakai di perusahaan migas dan dibalik kapan aja masih terkontrol lah. Dan saya juga udah kenal sama orangnya sebelumnya, jadi aman, insya Allah. Nah kalau misalnya mau titip, misalnya pakai GPS. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.